Hai guys, welcome back to Diningrat channel. Okay, video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menampilkan audio atau suara yang hilang di timeline pada aplikasi Adobe Premiere guys. Saya tidak perlu mengajari bagaimana memasukkan video ke menu project guys, pasti kalian sudah tahu. Okay, audio saya hilang seperti ini. Yang pertama saya akan play dulu videonya pada menu program. Saya stop karena video tidak ada suara. Okay, yang harus saya lakukan sekarang, saya akan delete videonya pada menu timeline. Okay, saya delete. Okay, saya akan play dulu videonya pada menu search. Audio kalian tidak muncul saat mau mengedit di aplikasi Premiere. Okay, yang harus kita perhatikan pada menu timeline pada bagian video 1 dan audio 1. Semuanya harus biru guys. Audio satunya harus biru. Jika video satunya tidak biru, maka videonya juga tidak akan muncul. Dan yang akan muncul audio, begitu juga sebaliknya. Yuk kita tarik videonya, masukkan ke menu timeline. Ya, nah sekarang audionya sudah muncul guys. Dan sekarang saya akan audio kalian tidak muncul saat mau mengedit di aplikasi Premiere. Okay, selesai. Maaf ya guys, suara saya agak gimana gitu karena ini 1:30 pagi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.